nganterin dulu itu berenang si Haruka. Oh, biawaknya pada mati lagi. Ini yang berenangnya sendiri. Itu kalau Haruka berenang ganti baju. Apa? Haruka kalau berenang ganti baju. Dia mah kalau berenang pakai baju. Enggak gitu mau. Aja. Gak mau ganti baju. Enggak mau ganti baju, soalnya enggak punya baju renang dia mah. Oh. Pernah berenang pakai baju gaban dia. Baju gaban, saudara-saudara. Gaban tahun berapa ya? Tahun kalau yang ngetop mah Power Ranger itu. Power Ranger tahun 90-an. 90-an ya. Kalau gaban dulu waktu kecil suka nontonnya apa sih selain Ultraman? Ini Voltus 5. Voltus. Wah, oh, tahun berapa itu? Voltus. Ada yang hafal enggak anak band lagunya? Gimana, Voltus 5. Gimana? Hafal enggak? Voltus engkau idolaku. Bukan. Batman. Batman itu. Batman. Nah, itu Batman. Batman. Iya. Betek, men. Voltus yang gimana sih? Ingetin. Voltus tuh gini, itu Voltus 5 terdiri dari 5 orang pendekar yang pakai robot-robot. Oh, nanti kalau dia mau ngelawan, ya mau ngelawan itu bersatu. Jadi satu. Oh, jadi robot. Jadi robot, ada jadi kaki. Jadi tangan. Ya, jadi tangan. Jadi tangan, jadi kaki. Kepala. Jadi kepala, jadi badan. Oh, gitu. Hebat. Voltus 5! Terus keluarin pedang. Pedang, ya. Pedangnya tuh namanya teh apa? Apa gitu pedang namanya? Haruka. Bukan. Tapi katanya waktu kecil, waktu dulu nonton suka kalau habis filmnya suka cengeng ya? Suka nangis ya? Kan kalau zaman dulu kan hanya ada satu TV. Terus suka tiba-tiba gak ada acara TV-nya, diganti pakai siaran langsung presiden, nanaunan gitu ya. Iya. Dengan segala rasa hormat, ya? Saya mah hormat aja ngeliat presidennya. Tapi saya sebel, jadi saya gak bisa nonton film favorit saya. Saya nangis, saya protes. Tapi kan kalau cengeng bukan cuman main film aja kan. Katanya pernah main badminton kalah cengeng. Nangis ya? Iya, waktu SD. Kenapa sih? Masa kalah main badminton? Ya abis dikasih 0, 2 kali 15-0, 15-0. Sedih gitu, sakit hati gitu. Belakangan saya tahu lawannya namanya Ricky Subagja. Oh gitu. Dia terus jadi juara dunia. Jadi dunia. Saya mah gini aja gak kemana-mana. Tapi cengengnya udah hilang dong. Hilang sekarang mah. Cuman saya sekarang kalau nonton film yang kisah ayah dan anak, itu saya suka nangis. Jadi kayak nonton Finding Nemo, waktu Nemonya ketemu bapaknya, itu saya nangis. The Champ. Hah? The Champ. Oh, lu mesti nonton The Champ. The Champion. The Champ itu ya, champion. John Voight itu jadi petinju. Dia bertinju terakhir kalinya supaya jadi juara demi anaknya. Oh gitu. Tapi pas di babak terakhir dia mati. Si anaknya terakhir cuma ngebangunin. Wake up, champ. Gak bangun-bangun. Wah, itu satu bioskop nangis. Orang mati suruh make up gimana? Wake up. Bangun. Tapi Om gak tahu ya. Pernah dulu ketika Om nangis, itu ada yang selalu menghibur. Om Parhan. Adalah. Iya, dan inilah orangnya, nanti saya mau telepon. Masih ingat gak orangnya? Ada. Siapa? Ini dia. Halo? Ya. Dengan siapa ini? Kang Mamat. Ya Allah. Kang Mamat, ini Om Parhannya ada. Gimana? Kang Mamat. Ayo kalau mau ngomong. Parhan. Kang. Sehat ya? Alhamdulillah Kang, kemana aja? Anda di sini aja. Saya teh nangis berhari-hari, Akang gak pernah mau nemenin saya lagi. Tenang, yang lain pasti ketinggalan. Kang. Saya kangen banget sama Akang, boleh? Putus. Nyambung lagi. Kalau udah hampir ketahuan emang suka tut. Nyambung lagi. Tut. Ya. Kang. Oh, saya dedak. Beda lagi. Ini nyambungnya ke tempat yang beda lagi nih. Wadah, terus langsung dong, Kang. Kang Dadang? Ya. Pernah ngeliat saya nangis? Saya pernah waktu itu Anda nangis. Anda tahu siapa saya sebenarnya? Siapa Kang Dadang? Saya ini adalah siluman tengkorak. Tapi ini yang selalu dulu membuat dia menangis. Siapa yang ini? Ada ini. Coba. Halo. Ternyata Anda yang membuat menangis Om Parhan ya. Halo? Iya. Nah, berarti ini yang membuat menangis Om Parhan dulu.
Jadi iya dia apa? Jadi nangis dulu dia tuh pernah. Gara-garanya. Waktu itu seneng ya, waktu Om Farhan nangis malah seneng ya liatnya. Oh bangga malah. Bangga ya. Iya. Ini siapa ini? Dulu itu. Dulu apa? Dulu Om Farhan ini kan seneng jago dia. Bulu tangkis dia. Susah ngalahin dia itu. Susah ngalahin. Dan semua orang ya pastinya pengen ngalahin Om Farhan lah. Iya. Iya. Eh bentar. Hah? Ini suara asli. Coba kamu ngomong lagi. Halo? Jadi saat saya bukan satu saat. Halo? Iya. Ya, satu saat kan ketemu main pertandingan. Terus? Ya sebetulnya semua pengen menang, termasuk saya sendiri pengen menang. Terus ya dia dengan baik hati sebetulnya ngasih kemenangannya itu. Jadi sebetulnya susah jadi untuk ya, dikalahkan ya? Susah. Tapi banget. Karena kasihan, dikasih kasian kemenangan. Baik hati lah dia. Tapi dia nangis. Nangis akhirnya karena kan nggak pernah. Iya. Tahu siapa kalah. Yang dulu pernah mengalahkan Anda? Berarti ini suaranya Ricky Subang ya? Lah saya nggak tahu, tanya dong. Ini Ricky? Halo? Ki? Iya Ricky, Ki? Ricky? Jangan marah-marah gitu. Tolong kembalikan raket saya. Sehat. Ricky Subagja. Ricky Subagja. Dan. Gak nyangka ya. Saya juga gak nyangka. Tapi malah jadi bangga ya ketika kalah cengeng tapi sama Ricky Subagja. Iya. Bintang dunia ya. Gak apa-apalah, saya rela. Saya serahkan mahkota saya. Ya sok ngobrol lah tuh sekarang. Ki, saya bangga waktu SD, Ricky itu di SD Pajagalan. Saya SD Bina Budaya. Pajagalan 58. Nah, dia Pajagalan 58, saya SD Bina Budaya. Kita satu area gitu. Nah, satu regional. Main di SMP 11 atau di mana ya? Lupa deh. Saya Bina Budaya di Cibadak. Oh, Cibadak ya, Cibadak betul. Iya. Gitu. Nah, terus waktu itu ada pertandingan antar SD. Nah, saya kelas 5 SD, kita sama-sama kelas 5 SD. Terus saya dapat tugas dari sekolah, karena saya juara di sekolah, suruh ngelawan ini katanya, ada yang bagus di Pajagalan 58. Waktu itu belum tahu Ricky Subagja? Ya belum. Belum. Umurnya baru 10 tahun sama sama saya. 10 tahun? 10 tahun, main. 15-0. Berarti pantas ya Ricky Subagja mendapatkan gelar dunia ya? Iya. Oke. Wajarlah. Wajar Ricky Subagja menjadi juara dunia karena pernah ngalahin saya. Berarti jago Om Farhan. Karena harus ngalahin dulu jadi juara dunia ya. Benar. Iya. Kalau mungkin kalau nggak ngalahin nggak juara dunia ya. Enggak. Paling anggernya juara antar SD sampai tua. Om Ricky, terima kasih Om Ricky. Selamat sahur. Salam buat keluarga. Ya. Ke Jawa Barat, terus ke nasional waktu itu. Lanjut terus sampai jadi juara dunia dan juara piade. Jadi waktu ketemu sama Mas Farhan itu waktu di tingkat RT ya? SD. SD. Oh, SD. SD. Bikin RT. SD. SD Kota Madia ya? Iya, tapi kan kita regional-regional dulu sebelum antar Kota Madia. Iya. Jadi tahun 83 nasional, perseni dulu. Nah, itu. Tapi jadi waktu saya itu yang mewakili. Om Ricky, waktu itu tapi nggak ketemu sama saya kan? Yang di mana? Waktu main sama Om Farhan gak ketemu sama saya kan? Enggak. Oh enggak. Gak tahu. Padahal itu yang jadi koknya saya. Terima kasih Om Ricky. Iya sama-sama. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu. Oh saya terharu. Nyangka gak? Nggak nyangka. Pas tahu-tahu Ricky Subagja pernah ngalahin itu pas tahun berapa waktu itu? Jadi waktu ketika akhirnya dia menjadi juara dunia gitu ya, sama Reksi Mainaki, orang pada bilang, mana nyawa tuh si Ricky, tau gak si Ricky itu siapa? Itu dulu SD Pajagalan, SMP 11, ini Ricky. Si Ricky sih jadi juara sih, man. Aduh, tau, gitu, aduh kacau si Iteng kemana. Luar biasa ya, gak nyangka ya. Hebat. Hebat lah.
Ini teman aku. Teman. Mau ke salon. Dari salon. Teman. Mau ke salon. Mau ke salon kita. Oh, mau ke salon. Iya, kebetulan saya juga perlu dikrim bat. Rambutnya bagus ya? Bagus. Mau ke salon enggak? Dremon? Mau ke salon enggak? Orang tua. Ini suka begitu. Emang kalau di Jepang yang begini bisa ke salon juga ya? Bisa, diceplok om. Kalau mau, disemir, disemir. Kalau nggak disemir, biar licin. Yang nyeplok bolot ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sule. Berarti sering ke salon? Sama Haruka? Kadang-kadang. Kadang-kadang? Salon. Emang kalau misalkan ke salon, treatment apa saja yang digunakan waktu di salon? Paling aku biasanya sebulan sekali ke salon. Sebulan sekali. Iya, jadi seharian itu pokoknya setengah hari lah buat ke salon itu facial, terus cream bath, sama luluran. Pedicure, gitu. Medicure, tekukur. Kalau kalau gitu-gitu aku bisa sendiri sih, oh, pedicure, sendiri. Medicure. Refleksi ya? Refleksi juga kadang-kadang ya. Kepala pijit gitu abis kerimbat enak banget ya. Iya. Emang harus satu bulan. Kamu nggak ditanya. Kamu tahu nggak? Nggak. Kerimbat itu hanya ada di Indonesia. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kerimbat itu ditemukan oleh Pak Joni Andrian. Oh. Kalau di luar negeri namanya hair cream. Hair cream. Iya. Nah, jadi itu tuh kayak semacam conditioner yang memang kemudian diaplikasikan ke kepala. Nah, satu-satunya di Indonesia yang satu-satunya di dunia yang si capsernya itu sampai mau mijetin itu cuma di Indonesia. Dan Pak Joni Ander menyebutnya sebagai krim bat. Krim bat. Jadi krim diembat gitu ya. Jadi krim bat. Coba aja. Bat tuh maksudnya mandi krim gitu. Oh, mandi krim. Coba aja ke seluruh dunia, salon manapun, enggak ada yang dipijit. Fidel Sassoon di New York tanyain, "I wanna have krim bat." Dia gini, "What krim bat?" Nggak ada, emang nggak ada. Di luar hanya ada di Indonesia. Di Australia aja, di Australia keramas cuman kocok. Udah ya begitu. Saya waktu di Australia, kalau itu sih masih cek aja. Saya di Australia, saya minta di kerimbat. Dia kasih alatnya aja, lu kerimbatnya sendiri. Oh, jadi di luar negeri itu cuman dipakein krimnya? Iya. Nggak dipijit? Nggak dipijit. Oke. Berarti Indonesia yang paling bagus ya? Yes. Iya, ada pijitannya. Ya, itu ada urat-uratnya sampai mijit muka segala, iya, alis, segala macam. Macam-macam ada totok segala yang luar biasa ya. Tahu banget kayaknya. Tahu banget. Iya, sering itu ya? Kan pernah di salon bala-bala kayak. Sule. Ini kita beberapa hari ini tamu kita enggak disambut sama si Yujeng. Sama siapa? Yujeng. Hah? Disambut tamu dulu. Oh, disapa. Oh iya, Jeng, udah lama enggak nyapa, Jeng, katanya. Penonton. Kita sapa dulu bintang tamu kita yang ganteng dan cantik ini. Hai. Sapa lebih pelan. Hai. Lebih lembut. Hai. Lebih lembut lagi. Hai. Lebih keras. Anjel, Mak, sebentar ya, saya manggil lu. Iya. Kamu dari mana? Dari masih belakang. Masih mentong, sis. Bandel banget nih anak. Kalau ketubruk bagaimana lu? Kena pecahan gelas lu. Gak bisa pulang ke Jepang. Makasih ya. Silakan diminum, ini buatan Teh Angel, namanya Teh Asoge Boy. Tau Asoge Boy. Nikmatnya minuman Angel Aramon. Putih dan duri untuk kamu lah Teh Asoge Boy. Kalau Teh Asoge Boy ada cara minumnya enggak? Ada. Harusnya geboy? Ada. Gini cara minumnya, ini tempelin di bibir. Jadi minum, lek. Itu gak geboy namanya. Baik, mari. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya asoy geboynya dapat. Iya, rasanya asoy geboynya dapat. Itulah keluarga masa kini. Yeah.
Angel kok masih di sini? Iya. Kok sekarang udah enggak gaul lagi ngomongnya kenapa sih? Jangan matu ah. Malu ada tamu. Malu kewas. Main... Ini Mas Farhan kulitnya putih banget. Maaf. Kembali, kembali. Ya maaf. Mas Farhan apa kabar? Hitam. Farhan. Mas bukan, Farhan? Bukan Farhan, Farhan. Farhan iya. Abbas kan? Bukan! Oh. Bukan. Jadi dengan... Farhad sama Farhan itu beda cuma satu huruf. T. Iya, sama N sama T. Mm-hmm. Tapi nasibnya beda banget. Bedanya di mana? Hah? Bedanya di mana? Ya, kalau dia mah kayaknya koleksinya banyak. Kalau Om Farhan enggak? Enggak punya koleksi. Sabar ya. Iya. Enggak apa-apa. Puasa, tawa puasa. Kan juga. Ya. Om Farhan, puasa, puasa. Iya. Puasa jangan ngomongin orang. Koleksi sepatu. Oh gitu, iya. Oh iya, yang duri-duri itu ya? Iya. Kalau kita kan biasa aja, enggak ada duri-durinya. Iya, polos. Iya. Gitu. Kok yang tahu aja iya aja. Kalau Kim ya, bos, ya bos. Kimberly gimana kalau syuting itu kulitnya putih? Kepanasan nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Aku sih mikirnya aku malah terlalu putih, kayak terlalu pale banget. Jadi pengen besok-besok pengen ke Bali atau kemana gitu. Agak lebih hitam dikit gitu ya. Supaya tanning. Di ini aja di. Di itu cantik, tapi lebih cantik aku. Gemes angkel aja kamu ah. Kadang-kadang gengnya tuh ponakan gemesin. Hitam, aku juga hitam. Oh, enak aja mau hitam. Aku mau putih. Kalau orang lain suntik putih, kamu suntik oli ngapain? Udah mau ngobrol lagi, Mbak? Udah. Mau nanya kalau buka puasa suka yang katanya manis, udah. Manis-manis apa asin-asin atau apa kue dulu? Suka atau... yang manis kayak es buah gitu. Oh, makasih. Maksudnya minuman makanan, maksudnya makanannya yang iya. Buka puasa. Minuman, minuman. Oh minuman. Es buah. Iya. Oh es buah. Manis. Es buah, terima kasih. Berarti lu timun suri dong. Nah sekalian. Kalau ngomong-ngomong masalah buka, sekalian kamu siapin nanti buat buka bersama Mami ya. Bikin yang manis-manis ya. Iya. Ciren. Kalau yang begini mah... Ciren Sule. Kalau yang begini mah bukan temun sure, Le. Hah? Temun suri, Le. Buka. Apa? Es blewah. Ya, udah ya. Apa? Oh, duh. Emang harus di sini kamu ini? Astagfirullahaladzim. Kalau ngodein di tempatnya. Ini bukan bikin malu ya. Lagian kamu banyak tamu masih minta ini. Ini. Tapi kalau itu. Iya, oh duit. Oh. Saya kira itu begininya tindakan. Bukan, duit. Duit. Enak aja. Kurang ngomongin. Bukan, ini bukan peragaan, bukan. Bukan ya? Bukan. Kalau kurang ngomong aja, nggak usah. Matu, malu, keles. Oh iya. Paham, keles. Yaudah, tuh. Kamu ikutan, ya. Siapin semuanya, ya. Tapi takut sendirian, Om. Nanti dianterin. Sama siapa? Ya udah, aku ikut aja. Kasihan dia sendiri. Ya udah, kamu ikut saja nanti. Cari, mudah-mudahan ada CP tuh di sana, ya. Minta lagi duit. Nggak usah ikut-ikut kamu. Minta lagi itu. Udah ayo. Itu berdua di situ, enggak usah. Yaudah, kamu mau gini-gini juga ngeluarin upil tahu ah. Ayo. Kalau Haruka enggak gini. Apa? Gini. Makanan. Iya, ini gini kalau dia. Yuk. Ayo, yuk. Nah. Ingat yang manis-manis ya. Farhan. Wah, kena dong. Hai, ngajar lu. Gimana kabaran? Sehatan? Bagus. Sehatan? Sehatan? Tadi gak sehat. Sekarang? Sekarang saya udah mau mati. Kangen. Memang saya kangen. Gak ketemu. Oh jadi emang kalau misalkan usus saya sampai
Jadi memang kalau ketemu sama orang tuh harus begitu ya? Kangen. Kimberly! Kimberly! Woy. Takut, woy. Takut. Asik. Ganti. Asik. Menang banyak. Mang lagi apa itu bawa apa? Ini saya lagi mau casting. Casting? Oh lagi belajar acting? Ini karena ada bidadari aja turun dari langit. Enggak, saya mah dari rumah. Bukan, saya mah sama ini Kimberly. Kalau ini mah bukan bidadari, ya? Bidadaun. Sudah putus sama si Anu ya? Iya, kita baru aja ya. Ini lah saya tuh mau casting ganteng-ganteng Sri Kaya. Oh, film yang lagi ya? Ganteng-ganteng Sri Kaya berarti ganteng-ganteng dioles kena roti. Iya, betul. Ini memang yang ini saya herbal masalahnya. Kalau itu kan karnivora. Ini acara masak memasak kan? Ya ini. Makanya saya lagi belajar, makanya yang saya lagi baca skenario. Iya enggak, ini kok jadi ganteng-ganteng Sri Kaya. Awalnya ganteng-ganteng Sri Pohaci. Sri Pohaci. Sri Pohaci kacau. Coba memang liatin kalau ini mah mau acting, mau coba acting kayak gimana sih? Ayo, Oh bareng sama ini. Nah ini sama ini. Coba memang jadi pacarnya. Ini jadi pacarnya, memang. Ini bapaknya nih nggak setuju. Kurang ajar! Belum. Sabar. Pacarnya dulu. Oh, sutradara. 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 Oke. Ini ngobrol sama Bolok jadi budek nih. Om Ben jadi apa? Jadi apa? Saya jadi pahlawan. Yang menyelamatkan lah. Oh iya ya? Iya. Oke ya. Siap, kameramen. Oh iya, saling ya, kameramen. Boom. Ini serigalanya atau apa nih? Oh, serigalanya Mamang. Saya. Serigalanya saya. Mamang. Bentar. Kamera saya pasti siap, lighting siapin. Serigalanya. Oke. Oh, boom. Oke, boom. Ya. Oke, siap ya. Lighting oke. Dialognya jangan sampai salah ya. Kamera. Kalau bahaya nih kalau salah. Ayo, rolling action. Kimberly, aku tahu semua yang sudah kau lakukan. Pasti emang apa? Kau telah mengganggu konsentrasi ini. Anu, boom. Oke, diulang dari awal. Kamera, rolling action. Aku rasa yang telah kita lakukan ini tak berarti. Mukanya pengen gua hajar. Emang apa yang telah kita lakukan? Jangan sampai anak itu lolos kalau tidak berbaju merah. Ngomong naon ya, Mak. Yang baju merah jangan sampai lolos. Saya rasa kita harus lanjutkan perjalanan. Oh, jawab sama Kimberly, jawab. Ini sebenarnya cerita apa sih? Tadi jawab sama Kimberly, jawab. Tenangkan Arok gitu. Ayo. Ini emang sebenarnya kita mau kemana? Kita akan berlayar. Jauh di sana. Kutatap lampu LED. Dia kekereceman. Gemerlap. Sehingga hatiku bericak berinong. Tembak! Lek, ayo naonan! Sebel, Mang! Jangan jalan ceritanya! Ini gak paham jalan ceritanya. Gak paham. Masuk bapaknya. Bapaknya masuk. Kamu anakku. Dengan siapa? Iya, Bapak. Siapa ini? Saya maling gundang. Maling gundang! Jadi batu! Hebat. Bapaknya langsung pamit. Maksudnya, Bapak mau pamit dulu. Bapak pamit dulu ya, sayang. Langsung cuci muka dulu. Hah? Cuci muka dulu bapaknya. Oh, Bapak cuci muka. Nah, Mamang udah jadi batu. Jadi batu. Mang pun dah. Ayo. Cium tangan sama Papa. Nah, cium. Cium. Dei. Udah. Keterusan. Nah,
Tuh, nih Mang ngobrol kalau casting-casting mah nih, jago nih, dia juga jago. Ini jago. Iya. Yeah. Saya mau cari tikus dulu. Duh. Di sini sini. Emang benar kamu udah putus sama si itu? Aduh, udah si dari kapan tahun itu? Jadi sekarang empty dong ya. Empty teh naon? Kosong gitu. Empty. Ya. Empty. Kosong dong. Kosong apanya? Your heart. Iya. Waduh. Nek, udah ngobrolnya? Udah, baru nanya. Cepat banget. Baru juga nanyain empeti. Oh, ya udah kalau gitu kita waktunya ini kuis. Baru kan. Sebelum kita buka perjanjian dulu, mau nyanyi enggak? Sok lah. Nah, nyanyi ya awal. Jangan sampai nanti pas nyanyi enggak ulang. Apa? Kalau inget-inget dulu. Siap. Kalau kita bilang ini kuis, jawabnya berarti puasa yuk. Oke. Okay. Ini kuis. Ini kuis. Hah? Puasa yuk. Oke. Oke. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Surendi di Bandung. Dengan siapa? Bandung. Si Hendy? Bandung. Di Bandung ya? Iya. Bawa okay. Ciren dong. Ya. Mau ciren mulu. Nih. Pertanyaannya? Si Hendy dari Bandung. Ajak ngobrol sunat tuh. Kuma Damang? Kuma Damang. Damang. Kuma Damang. Damang. Pak Hendy? Pak Hendy. Kuma Damang. Alhamdulillah, sae. Tuh, sae. Sae. Syukur atuh. Syukur atuh. Masa warna itu saya itu. Kumaha. Ya. Kumaha cilok. Ya udah, pokoknya Mbak Ciren. Ciren. Oke. Okay. Ya, pertanyaannya. Iman itu. Iman. Iman. Ya. Iman itu artinya. A. Percaya. B. Tidak percaya. Ayo. Ya, A apa B? Percaya. A, percaya. Selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Second call. Akrab ya mak, panakan ya. Ini kuis. Ini kuis. Udah izin. Puasa nih lo. Oke, dengan siapa? Dengan ini di Cibubur. Oh, di Cibubur. Di mana? Ya. Cibubur di sini daerah macet. Oke. Okay. Pertanyaannya? Dari Cibubur. Dari Cibubur. Ya. Oh, enak siapa? Ya namanya. Lili, namanya Lili. Namanya makanan. Makanan dulu dia mau makan. Iya. Gila, pertanyaannya. Oh iya, Bubur. Lili, namanya itu Lili. Ya, Lili, pertanyaannya. Lili dari Cibubur. Panas. Lili dari Cibubur, itu Lili dari Cibubur. Ini pertanyaannya. Itu dari Cibubur. Pertanyaannya. Dari Cibubur. Pertanyaannya. Lili dari Cibuburnya di mana? Tanya dulu. Ya, udah tahu. Di mana Cibubur? Di hatimu. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya panas adalah energi energi yang berpindah akibat tuang tadinya berbeda baik suhu kop panas bergerak. Gerak. Antepin. Oh iya. Dari daerah bersama tinggiku daerah bersama rendah setiap benda memiliki. Acak dari atom atau molekul
Udah. Pertanyaan. Jangan pertanyaan dulu. Pak, tar dulu. Pak Lili ngerti enggak? Pak Lili. Enggak ngerti. Ya. Ngerti enggak? Enggak ngerti terbaca-baca bacanya. Enggak ngerti. Dibaca hati loh. Baca hati, baca hati. Dengerin makanya kalau Uncle ya, lagi baca dengerin dengan ya, seksama. Okay. Bahasa Indonesia itu kayak yang gampang tapi sulit. Ya. Iya. Makanya kamu harus cinta Indonesia biar bisa gampang ya. Pak, pertanyaannya. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunannya. Begitu. Pertanyaannya, apa yang kita keluarkan saat kepanasan? A. Apa ini? A. Asap. B. Keringat. B. Keringat. Tidur. Tidur. Orang Jepang yang dendeman lu doang. B. Jawabannya selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hokev. Nang kene wae.